tadi itu karang sukun namanya. Sumpah, pas kita nyanyi ini tadi itu. Yang tadi. Iya, yang tadi ini ya, ya ampun. Sedor. Oke okay guys, pagi ini sekitar pukul 9-an tadi setengah 9 ya dari rumah. Ini ada apa? Orang bergaul. Kita mau ke Lombok Timur, kita mau nyanyi ini pagi ini guys. Sebenarnya siang sih, tapi berhubung kita nyanyinya jam 2, jalannya dari Mataram itu jam 9. Nanti saya mau rias di rumah ibu Luka. Oke, ini bersama si Cetar Membahana. Daya, band saya ini di referin lagi sudah sering kita ini buru-buru nanti mau cepet pulang karena kita mau live di Lombok bersama Mas Dayat mau menyanyikan lagu Hula Hula La. Oke, dan sekarang ini kita udah nyampe Karang Sideman. Di mana ini? Seganteng. Kita udah nyampe jangan beli es dawet dulu baru kita jalan atau ada tamu. Ini kita belum sarapan, belum masuk apa-apa. Pagi-pagi emang saya nggak suka sarapan sih, tapi semalam nggak makan jadinya agak lapar. Karena itu cuma makan satu kali aja jam 12, jam 1 kali ya. Oke guys, sekarang kita mau dengerin lagu favorit saya ya. Oke guys, ini kita udah jadi. Siapa itu bawain pambembe? Kita udah jadi, ini tinggal berangkat. Ayo ciki-ciki bumbum. Ciki-ciki bumbum. Ini kita tadi udah rias di rumah ibu di Lombok Timur guys. Kita tinggal berangkat. Bye bye. Kita udah nyampe lokasi. Angkat dendeng ngelarang. Ampun. Dan sama ibu, sama papa, ini penggawe. Penggawenya. Kain sudah balik. Apa nu gempa tuh aku? Ada Hendra. Sila. Thank you.
sendiri. Akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau walaupun kan nenek asli yang mungkin kita bisa lagi. Bunda bunda me usahe risawan kita usahe. Oke guys, kita udah selesai. Kerang sukun tadi menyanyi kerang sukun. Mainan di Lombok Barat aja ada nama kerang sukun. Tadi itu kerang sukun namanya ya. Sumpah buat kita nyanyi ini tadi itu. Yang tadi. Iya, yang tadi ini ya, ya ampun. Sedor. Namanya kerang sukun. Dan di belakang Mak Mumin dia mukanya kecut-kecut masam karena dia udah jatuh. Kasihan dia, masa dia enggak lihat Bu pemirsa. Itu dia cium Bu itu pemirsa, bagaimana dia kelaparan dia mau makan. Kita gesit-gesit ngebut-ngebutan karena nyanyi lagi di TV Lombok enggak apa-apa, enggak makan, enggak mandi, langsung nyanyi ini dengan dandanan seperti ini, betul kah? Coba nanti lihat. Nonton di Lombok TV ya. Itu harus makan. Jangan makan untuk hidup. Hidup harus makan. Jangan hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Pemirsa, jangan marah ya. Jangan bully-bully. Ini siapa ini, Pak? Pak. Itu ada Bapak. Oke, guys. Saya mau cerita sedikit. Kita dalam acara menyambut pengantin perempuan yang mau nyongkolan ke rumahnya. Jadi kita sambut dia begitu. Anaknya ini dia suka sama saya, begitu ceritanya. Betul kan? Tapi kita gak ketemu sama pengantinnya itu, guys. Karena kita mau ada perform. Izin deh sama bapaknya. Tahu bapaknya ini baik banget. Besok deh kapan-kapan pokoknya saya cari ke rumahnya mampir. Kapan saya lewat besok atau lusa. Dan teh nih kembis deket-deket nganu tabrakan. Musim. Musim dalam belakang. Musim mas, arah musim belanggaran. Ratu lagi sibuk dandan. Manis sama pembantu. Pasti ngomong gitu jayanya. Hai, ketemu lagi bareng kita di acara Lonjong yang ada di Army Collection. Cantik, siapa namanya? Sari, jawabnya. Kemarin gak sempat ketemu, makanya kita ketemu lagi. Sama ibu, mbak. Sempatan di YouTube ya. Nya ke rumah besok ya. Banyak ditunggu di rumah. Ngerepotin kan. Tinggal repot-repot. Cantik, ini ya si cantik. Sari. Udah mau pulang. Ngapa-ngapa lagi kesini? Iya, tetap lewat sini. Biasa udah. Enggak, ini repot sekali. Enggak biasa itu mah. Disambut sama senyum aja udah cukup sebenarnya. Siapa yang mau berutang? Iya.